Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Pasar Ikan Sidoarjo. Yuk teman-teman, ikuti keseruan perjalanan saya. Nah teman-teman, saya sedang berada di depan depo ikan Borg. Kira-kira ada apa saja ya di dalam? Yuk ikuti saya. Teman-teman, di Borg ini para petani tambak menjual ikannya pada tengkulak ikan dari Sidoarjo dan beberapa daerah di sekitarnya. Ikan-ikan yang ada di sini adalah hasil panen dari petani tambak yang ada di Sidoarjo. Nah, teman-teman, ternyata di pasar ikan ini juga ada ikan-ikan laut loh. Ayo, ini salah satunya ada ikan kakap merah, lalu ada ikan cumi-cumi, dan ada ikan tongkol. Nah, ini semua adalah hasil dari nelayan yang mengambil ikan dari laut. Sebelumnya saya mau tanya-tanya sedikit tentang entrepreneurship lokal. Ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak namanya siapa? Yono. Oh, Pak Yono. Iya. Hmm. Bapak di sini ngapain? Ambil ikan, kulaan. Kulaan ikan. Gini nih dijualnya kemana Pak? Dijual ke pasar Sono, pasar Temblek, Buduran ini. Kalau sore tapi. Kalau sore. Ya. Bapak ngambil ikannya gini dari jam berapa Pak sampai jam berapa? Ini biasanya kalau saya tinggal telepon ya. Ini langsung tinggal ambil aja. Tadi mulai jam 8 pagi sampai selesai. Tengkulak akan menjual ikan pada masyarakat. Nah, di luar Borg juga terdapat aneka ikan. Bagi kalian yang kesini membeli ikan, bisa juga langsung dibakar ikannya di tempat loh. Masya Allah teman-teman, ternyata Sidoarjo memiliki potensi ikan yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, jangan lupa untuk mengkonsumsi ikan supaya kita tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu, dengan kita membeli ikan, kita juga dapat membantu perekonomian nelayan, petani tambak, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.